El equipo sigue manteniendo más o menos su línea de juego. Es verdad que hoy tenía un muy buen rival enfrente. Hablabas en la previa de detalles, que son los que marcan este tipo de partidos hoy. Todo ha sido por milímetros. El toque de Ruiz Silva para el palo, los fueras de juego, ha sido todo un poquito por ahí. Sí, eso es. Los goles anulados, que están bien anulados, pero por muy poquito. Esa es la acción de Ruiz, pues que queda en el palo. El otro palo de Mikel también. Las situaciones claras que hemos tenido en tres cuartos que una. I'm so happy and yeah, so proud also, yeah. Excited. The third is it's crazy. So how is the impression of the football here? In here are very tough. The training is very hard and I happy to be here. All the players welcome to me. It's good. Menggemparkan Asia, berbagai media memberitakan Marcelino Ferdinand, bintang tim nasional Indonesia, dikabarkan pada musim depan akan segera bermain di Liga Spanyol bersama Real Sociedad. Dirumorkan juga nilai transfer Marcelino dari KMSK Denze menuju ke Real Sociedad adalah sebesar 75 miliar rupiah. Jika hal tersebut dapat terwujud, maka Marcelino Ferdinand memecahkan rekor menjadi satu-satunya pemain Indonesia termahal di dunia. Rumor tersebut semakin beredar luas saat pelatih Real Sociedad memuji habis-habisan penampilan Marcelino di timnas Indonesia maupun di KMSK Denze. Bahkan sang pelatih KMSK Denze blak-blakan bahwa Marcelino memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pemain bintang sepak bola di dunia. Sebenarnya rumor kepindahan Marcelino Ferdinand ke Real Sociedad sudah tercium sejak 2 tahun silam. Saat itu usia Marcelino baru 17 tahun dan secara diam-diam Real Sociedad terus memantau perkembangan pemain timnas Indonesia tersebut. Real Sociedad merupakan salah satu klub kasta tertinggi di Liga Spanyol atau La Liga, maka tidak akan sembarangan dalam merekrut para pemain baru. Lantas pihak klub segera membuat skenario agar Marcelino Ferdinand akan segera bermain di Eropa terlebih dahulu sebelum ke Real Sociedad, dan KMSK Denze adalah pilihan persinggahannya. Saat ini kualitas Marcelino Ferdinand di Liga Belgia semakin matang dan Real Sociedad memutuskan untuk segera menarik Marcelino dari klub KMSK Denze. Namun sekali lagi berita ini masih bersifat rumor di berbagai media sosial. Mudah-mudahan saja dapat menjadi kenyataan.